Jadi budak-budak yang baru jadi menteri ni, tak saya ambil publicity atas nama Datuk. Bila saya buat kerja itu salah, saya ambil publicity cari orang lain. Jangan tertiti Datuk nak ambil publicity. Betul tak? Ha, tak baik. Orang-orang muda-muda sekarang ni hormat orang tua. Jangan kata itu haram, ini haram. Jangan berjumpa dulu. Mahkamah pun kalau nak jatuhkan hukum, kena siasat. Kau tak puas hati, pakai lawyer, fight. Betul. Kita boleh jatuh hukum kan? Syirik, kau rapat. Apa hukum syirik? Apa hukum kau rapat? Ha? Macam Eri Jamaluddin kata, syirik Datuk ni syirik. Saya pun tak takut dengan dia. Letak jawatan sebagai menteri boleh lawan dengan saya. Ha? Dia pun bukan senonoh sangat perangai. Okay. Ha? Saya pun tak, saya cakap terang-terang, saya bagi tahu hari ni, Eri Jamaluddin, saya cabar dia. Ha? Letak jawatan dia menteri, saya letak jawatan mahu. Kita try fight. Saya tampar macam buaya, dia baru tahu. Ini pasal apa? Dia cakap korang asam. Biadab. Sebagai Najib pilih dia salah. Saya akan perkara yang melarat, saya akan buat benda random, saya nak jumpa Najib. Dan ada disilapkan oleh kita lebih kurang 500 ribu. Ha? Saya pernah tentang menteri kali kelima masuk dia ni. Yang pertama Datuk Samad Idris. Masa buat Nasrul Haq. Siapa lawan Ibrahim Azim menghadap Dato' Mahdi? Haramkan Nasrul. Haram. Dia budak baru. Dia ingat saya baru setahun jagung. Orang kampung dia boleh gempar lah. Rembau. Kena bodoh. Ibrahim Azim jangan gempar. Saya kalau dia gempar, saya akan ambil tindakan mahkamah. Saya tujuan pertama, keadaan sekarang ni tak dapat. Kan? Kita kena bersatu padu. Berdoa apa bidang sekalipun. Minta dapat mereka yang termalang terjadi itu. Kita jangan betul-betul jari semua-semua pihak. Semua pihak ada kebolehan, menghadaplah. Pergilah ke airport. Pergilah tolong. Bagaimana seru Dato' Mahdi baru-baru ni. Usahlah kita beramai-ramai apa bidang sekalipun. Saya usahlah cara tenisional saya. Cara samolid. Cara saya buat bakui, bawa buah kelapa, buat ini, buat tikur. Yang buat yang tikur terbang bukan saya buat, itu pemberita yang buat. Saya duduk saja. Bagi tengok Sang Kazam, nasi pula ni. Eloklah pun. Ha? Jadi saya tak kisah. Jadi yang sebenarnya Datuk, pandangan Datuk begini. Yang sebenarnya kita rakyat Malaysia ni, menteri ke siapa, jangan menuntun jari pada orang-orang. Kita bersatu padu. Yang tersilap cakap, tersilap. Yang baru bangun cakap dalam tulisan, tangkap Ibrahim Azim. Tangkap. Dia ingat saya budak-budak nak tangkap. Budak? Adik kamu kah? Yang gak ingat saya bomoh sengkit kampung. Ya, saya punya lawyer pun ada. Tadi lepas berbincang dengan lawyer saya. Kita nak surat daripada yakin pada pihak dia. Kita nak fight balik. Saya bagi Tuan Eri, kalau dia buat lagi sekali, saya nak saman dia 20 juta. 100 juta. Menjatuhkan imej Maha Guru Datuk Eri Mazin. Anak-anak murid saya seramai berapa juta orang, sanggup menghadap ke depan ke mahkamah. Kenapa dia tak tengok kulit? Dia ni, Eri ni, saya ingat dia gila lah. Semua orang musuh. Pemuda musuh, ini musuh. Macam mana Tan Sri Najib boleh ambil jadi menteri? Kalau saya jadi Tan Sri Najib, saya tendang dia macam bola sampah masyarakat. Dia kata, dia kalau botek ni, dia kata, tangkap Ibrahim Azim, tangkap. Ha? Ibrahim Azim tangkap, ambil pulih, tangkap. Saya jangan buat macam itu, orang tua, tak baik. Ha? Kamu budak-budak beringus lagi. Baru pula menteri.